Kejayaan pasukan bowling Padang menjadi juara keseluruhan pada Kejohanan Asia ke-12 baru-baru ini memberi petanda awal mereka telah bersedia untuk menggalas lebih banyak cabaran besar terutama menjelang Sukan Commonwealth tahun depan. Bagi juara singles lelaki Muhammad Sufi Rusli, dengan kejayaan berterusan semenjak muncul naib juara Piala Dunia di Australia Mac lepas dan pingat emas Sukan CKL 2017, dia kini lebih bersedia untuk terus memberikan lebih banyak kejayaan buat negara. Alhamdulillah, tahun ini saya punya pencapaian peringkat antarabangsa amat memberangsangkan, mula pada single di indoor Australia, lepas itu diikuti dengan SEA Games. Dan sekarang menjuarai Sukan Asia pula, alhamdulillah. Makin selesa ke untuk single? Nampak dia punya rhythm tu semakin lama makin baik. Saya punya confident pun semakin yakinlah. Saya yakin dengan diri saya boleh bawa ke single. Sementara itu, pemain legenda Siti Zalina Ahmad tidak mempunyai masalah andai diletakkan dalam mana-mana kategori sekalipun kerana dia sememangnya telah bersedia untuk menyumbang pingat. Malah Siti Zalina mencipta sejarah tersendiri dengan 10 gelaran juara singles Kejohanan Asia daripada 12 penampilannya. Kejayaan besar yang tidak mungkin mampu dilakukan orang lain. Pada saya dia macam ni, kita atlet, kita sama-sama bagi saingan yang sihat. Bukan saja untuk diri kita, untuk pasukan kita, untuk negara kita, tapi saya rasa siapa-siapa saja yang diletakkan pada event tersebut nanti memang akan beri yang terbaik. Untuk pada saya, tak ada satu masalah, ianya satu persaingan yang sangat sihat. Pasukan bowling Padang Negara tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2 selepas mendominasi 5 acara di Kejohanan Asia di New Delhi untuk muncul juara keseluruhan. Selain acara singles lelaki dan wanita, Malaysia turut muncul juara bagi acara PES lelaki dan wanita serta acara FOS wanita.